Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Penganiayaan terhadap hewan yang dilindungi kembali terjadi. Dalam video berdurasi 28 detik ini, 5 pemuda memperlakukan seekor simpai atau surili Sumatera dengan tidak layak. Terdengar suara simpai yang ketakutan disertai gelak tawa kelima penganiaya. Diduga aksi tidak terpuji ini dilakukan di salah satu daerah di Sumatera Barat. Saat viral di media sosial, aksi penganiayaan simpai ini mengundang kecaman dari berbagai pihak. Sementara itu, Dinas Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat telah menyebar pengumuman untuk mengajak masyarakat menemukan kelima pemuda pelaku penganiayaan hewan. Tapi kalau lihat bahasa yang digunakan itu seperti di daerah Sumatera Barat, tapi kita belum bisa memastikan di mana lokasi pastinya atau siapa penyebarnya. Saat ini kawan-kawan sedang melakukan investigasi terkait dengan video tersebut. Para pelaku terancam sanksi pidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah.